اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب هداية الصبيان مكة سورة 10. Baris yang ke-14 daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, barang siapa tiada dapat air sekali-kali atau didapat air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya atau anggota mandinya yang menegah ia penyakit, akan terkena air padanya pada satu anggota daripada segala anggota wuduk atau anggota mandi, maka hendaklah ia tayamum. Jadi selepas bicara berkaitan dengan suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, dengan alat utama taharah iaitu air, kemudian pergi pula kepada permasalahan ketiadaan air ataupun tidak boleh bersentuh dengan air, berpindah kepada tayamum. Yang mana tayamum ni di antara syarat dianya, syarat tayamum adalah ketiadaan air. Ketiadaan air ni, ketiadaan air sekali-kali, maknanya memang tidak air, tidak ada air sungguh-sungguh, ataupun ada air tetapi air cukup untuk kegunaan minum sahaja. Air hanya cukup untuk minum. Air untuk berwuduknya tidak ada. Jadi mana ketiadaan air sekali-kali ni, sama tak ada air sungguh, tak ada air sungguh-sungguh, ataupun air ada tetapi tidak air, tidak ada air untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib, maka digantikan dengan tayamum. Ataupun ada air, air banyak tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib yang menegah daripada terkena air padanya pada satu anggota tadi ni, maka hendaklah bertayamum. Berkaitan dengan penyakit yang pada satu anggota daripada segala anggota wuduk ni, ada penyakit di anggota sebahagian daripada anggota. Ada penyakit yang mana tak boleh kena air langsung. Contohnya, kalau bersentuh dengan air menyebabkan dia jadi sesak nafas, maka digantikan dengan tayamum. Itu mudah sahaja. Kemudian berkaitan dengan penyakit yang tidak boleh kena air ni, doktor lah yang beritahu. Doktor yang dipercayai. Kemudian doktor yang memberitahu tu, tak syarat doktor tu doktor Islam. Walaupun doktor tu doktor kafir sekalipun, tetapi dipercayai. Apa yang dia cerita tu memanglah dipercayai sebab dia ada etika kerja dia.
maka cerita doktor walaupun doktor kafir sekalipun boleh diterima pakai. Boleh diterima pakai. Yang kata awak ni tidak boleh kena air ni di anggota di tubuh awak ni, tapi doktor yang beritahu tu bukan Islam pun. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun doktor tu bukan doktor Islam sekalipun, apa yang dicerita tu kita kena terimalah. Kena terima apa yang dia kata. Kalau air kena kepada anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib menyebabkan awak jadi mudarat penyakit awak, maka dalam mazhab Syafi'i, walaupun doktor tu doktor kafir sekalipun, maka diterima. Ataupun kita kata kau, kita tahu dah nyakit kita gitu, memang nyakit kita gitu, memang tak boleh kena air nyakit kita, memang kita tahu dah, pun boleh juga pandang ni. Tapi tu khilaf ulama' tu. Setiap pandangan mengatakan bahawa pengalaman lepas-lepas dah, kalau kena nyakit gitu, memang kalau bersentuh dengan air jadi mudarat. Tak ada doktor beritahunya, tapi hak kebiasaan dia dah. Maka setengah pandangan mengatakan hak penyakit atau kebiasaan tu walaupun tidak diberitahu oleh doktor sekalipun sudah boleh bertayamum. Ada ni. Mana kita memang biasa dah penyakit yang seumpama tu. Tapi kalau doktor yang beritahu, doktor tadilah doktor yang dipanggil ada riwayah dipanggil. Ada riwayah ni dengan makna bercakap dia tak biasa bohong. Cakap dia tak biasa bohong, maka diterimalah juga ni. Termasuk tadilah, termasuk doktor tu doktor yang kafir sekalipun. Ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali Hanafi, nak berpindah kepada tayamum ni, kalau pakai air tu mudarat, maka kena doktor hak Islam lah. Doktor kafir tak diterima lah cerita dia tu. Mana kena pergi cari doktor lain hak Islam. Biar dia kata macam mana penyakit ni, dia kata tak boleh lah, tak boleh kena air penyakit awak ni, barulah kita boleh bertayamum. Itu mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, walaupun bukan Islam sekalipun, tetapi dia cakap tak biasa bohong. Tambahan doktor pula dia ada peraturan-peraturan dianya. Maka hak kata mudarat tu menggunakan air uzur tu, walaupun dicerita oleh doktor yang kafir sekalipun, maka kita kena terima. Nabilah. Itu hak berkaitan tidak boleh kena air. Kemudian macam saya sebut mengelupahnya, yang banyak berlakunya adalah ada pembalut di anggota wuduk, pembalut di anggota mandi wajib. Itu hak panjang bicara. Itu hak panjang bicara. Saya sebut mengelupahnya hak buku panduan hak ni. Hak ni hak banyak gambar. Hak kata warna biru. Biasa warna hijau. Hak warna hijaunya hak edisi pertama. Hak 2004 warna hijau. Hak ni edisi yang ke-6 ni, 2017 hak ni. Dia jadi warna lain. Dia edisi hak ni hak Jakim ni. Hak Jakim dia dan hak Jakim. Dia sebenarnya buku ni hak Terengganu. Agak tu sini Jabatan Agama Terengganu, hak asalnya Terengganu. Kemudian Jakim pun buat juga. Bukan ni. Bukan. Hak ni. Ni hak Jakim ni. Ni hak Terengganu. Tak juga. Masa dah nak bawa Terengganu. Sebab Terengganu tu dia banyak gambar. Kau ni, Pak Jakim ni banyak, gambar tak banyak. Ingatkan ambil tadi kena dah. Ni digambar satu je tengok. Digambar pipi ada pembalut. Gambar pipi ada pembalut. Kemudian gambar tangan. Tangan ada pembalut. Kemudian gambar kepala. Kepala ada pembalut. Lepas tu gambar kaki. Cuma gambar kepala ni, gambar kepala ada pembalut ni, tak berapa tepat mana gambar ni.
Sebab cuba perasan di belakang telinga tu masih lagi tidak ada pembalut. Pembalut separah ning dia. Ada, nampak tak? Jadi ni palih lagi ni. Boleh cuik lagi belakang tu. Ada ni. Jadi dia tunjuk gambar ke mana pembalut di kepala tu hanya macam kopiah aje. Dah kopiah kita ni tutup ni kan. Dah belah ni kepala buat ni. Ni kepala. Tak perlu timing ya. Ha, dia nak cerita kepala ni sebab dia kepala ni bukan macam muka, tangan, kaki. Dia kena rata sekalian. Kepala ni satu juzuk tak pedah. Jadi nak cerita kepala ni, kau satu lagi pula. Dia kalau nak cerita bab kepala, dia tak akan jadi kepala saja. Ha, macam di sini. Di sini tak panggil tayammum untuk kepala ni. Tengok muka tu. Dahi tutup juga. Ini di kedua anggota ni. Anggota muka dan anggota kepala. Tapi kira-kira anggota kepala tak betul sebab kepala ni belakang ni masih lagi boleh sapu ni. Kalau kita tengok pada gambar ni, ini pembalut di muka. Kalau tengok pada gambar ni. Ha, ini pembalut di muka. Padahal ni. Ni ditutup sini ni. Ni muka ni. Ni. Ha, bukan pembalut kepala. Ha, pembalut muka. Lepas tu kata nak cari pembalut kepala sungguh, payah lah sikit. Nak cari pembalut kepala sungguh ni, gening sampai sini. Barulah kepala sungguh. Tak ada tempat langsung yang kita boleh nak sapu air sedikit saja di satu juzuk daripada kepala. Tapi yang saya sebut tadi lah, yang paling banyak gambar yang tengah ni. Dia kena bawa pulak doktor ni, ingat ke betul dah ni. Dia ada 14 keping gambar. Ha, 14 keping gambar. Ada yang tidak ada pembalut. Cuma terlantar banyak wayar masuk muka koma. Dia ada 14 gambar. Ha, hak pembalut di muka. Hak ada pembedahan mata. Ha, hak ada pipi. Kemudian hak ada gambar. Hak tu biasa kalau saya mengajar dulu, saya sangat guna gambar tu. Dan saya ada satu gambar tu saya besarkan. Sebab gambar tu macam kita kata kot sebelah bahagian atas tubuh tu kenapi. Ha, bawa. Maknanya gambar tu, ni gambar sebenar ni, bukan lukis. Makna gambar bahagian muka tu, ada nampaknya biji mata dengan mulut je. Biji mata nampak, apa tu? Mulut. Lepas tu ni balut belaka ni. Ni balut belaka. Ha tu termasuk kepala. Balut. Jadi kalau kita kata kot macam kena api sebelah atas. Ha, mungkin kita lihat gambar tu. Hak kata gambar 14 keping. InsyaAllah minggu depan saya ingat saya bawa gambar tu. Hak tu hak pertama yang dikeluar oleh hak Terengganu kita tahun 2002. Hak ni hak 2001. Hak ni hak Jaking hak ni. Kau Terengganu. Kemudian hak terkini pula ni pun hak Jaking juga. Hak dalam ni tak ada gambar pembalut dalam ni. Tak ada gambar pembalut di muka, pembalut di tangan. Selagi pembalut dia kata tak ada dalam buku ni. Hak ni hak Jaking, hak asal ni memang ada. Tapi gambar tu pun yalah, kalau hak pembalut di muka, tangan, kaki, ni kaki, okey lah. Kalau pembalut di kepala tu, jadi kalau terkikir balik kau, sebab dia panduan ni, jadi dia buat panduan bertayamuk untuk ganti kepala. Orang kalau ikut gambar ni, bukan tayamuk untuk ganti kepala, tayamuk untuk ganti muka. Sebab ada gambar tu, kenapa pasang tak? Ni sini ni balut dah ni. Dan ni bukan muka. Lepas tu kepala belakang ni ada terbuka, boleh sapu belakang. Tak ada ni, bukan time untuk kepala. Ha, ni hak buku hak lama. Lepas tu dia buat buku tu, dia ada penambahbaikan. Tapi hak keluaran terdahulu tu sebor. Lepas tu kurang tepat buat penambahbaikan pula. Hak ni hak terakhir. Tapi hak ni pula ada penambahbaikan pula. Memang di dalam ni ada pula yang kena perlu kepada pembetulan. Dia macam mana tu, wallahualam lah dia punya kaki tangan dia tu. Di si dalam buku terkini ni pun ada tempat yang perlu penjelasan balik. Perlu penjelasan balik. Tambah kalau hak lama tu lagi banyak lah yang perlu pada penjelasan balik. Padahal ni. Padahal kalau nak kira, bukan payah sangat cerita ni. Cerita bab wuduk, cerita bab tayamum sahaja. Jadi berkaitan dengan hak biasanya, sama ada pembalut ataupun tidak ada pembalut. Contohlah, hak tidak ada pembalut,
Hak tak ada pembalut ni biasanya orang yang kena api. Orang yang kena kepanasan api. Bila kena kepanasan api, kita panggil apa? Sambo di api, orang kita cakap tau. Api sambo dia. Jadi, belah-belah-belah muka dia tu jadi merah. Badan jadi merah. Memang tak ada kena air tu di muka tu. Sebab apa? Sebab selain daripada lambat sembuh, menyebabkan jadi paruh yang yahuduh. Itu dipanggil satu keuzuran juga tu. Kalau menyebabkan, memang kalau kena api apa semua, dia tak boleh bersentuh dengan air. Kalau bersentuh dengan air, dia akan jadi paruh yang huduh. Itu pun dipanggil keuzuran. Mana ni? Jadi berkaitan dengan air banyak macam kita sekarang, kemudian anggota wuduk, anggota mandi wajib boleh kena air, maka wajib berwuduk dan wajib mandi wajib. Kemudian macam mana anggota wuduk ada tempat yang tak boleh kena air, anggota mandi wajib ada tempat yang tak boleh kena air. Kita sebut anggota wuduk, kita tahulah muka, tangan, kepala, kaki. Apabila sebut anggota tayamum, muka dan tangan. Kena ingat tu. Sebab berkaitan dengan berwuduk serta bertayamum, sama ada solat tu wajib diulangi kembali, dikodokkan kembali ataupun tidak. Itu kita akan bicara balik. Kalau pembalut tu di anggota tayamum, luka tu di anggota tayamum, maka wajib diulangi, wajib dikodokkan sembahyang semata-mata. Tak ada tafsir yang dah tu, memang kena kodok semata-mata. Ini pun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Mana kalau pembalut tu di luka sama, pembalut sama, di anggota tayamum, maka sembahyang tu wajib diulangi semata-mata. Kalau pembalut tu bukan di anggota tayamum, di anggota wuduk sahaja. Mana bukan anggota tayamum? Anggota wuduk sahaja, kaki. Kaki bukan anggota tayamum, kaki anggota wuduk. Ketika jikalau pembalut di kaki itu doktor letak ketika ada wuduk, maka tayamum dia tidak wajib diulangi balik sembahyang. Tetapi kalau pembalut tu di kaki bukan anggota tayamum, kaki bukan anggota tayamum. Tetapi sedar daripada pengsang tu balut dah kaki. Maknanya doktor balut dalam keadaan kita tidak ada wuduk, kita berhadas kecil. Maka kita bertayamum kerana pembalut di kaki yang diletak pada masa kita ni berhadas kecil, sembahyang wajib diulangi. Ini semua pun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ini perkara yang khilaf semua ni. Jadi bab qadak kembali tu kita cerita semula. Janjinya masuk waktu sembahyang. Lepas tu sembahyang ni wajib diulangi kembali. Nanti semula kita bicara tu. Kalau orang jenis orang gajeng, kita lah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, awak kena ulang balik. Kalau jenis malas, kita buat senyap sudahlah. Cuma yang pentingnya pada ketika masuk waktu tu dia sembahyang. Dia kalau pembalut tu dia anggota tayamum, jadi pembalut di muka ataupun di tangan, itu anggota tayamum. Kaki anggota wuduk, bukan anggota tayamum. Muka, tangan anggota tayamum, dan anggota wuduk jugalah, tapi anggota tayamum lah kita panggil. Kalau pembalut tu dia anggota tayamum, pembalut tu samalah pembalut ke luka ke samalah. Kalau dia anggota tayamum, contohnya muka, contohnya tangan, apabila air wuduk tak rata di muka, di tangan, maka ganti dengan tayamum. Tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Sapu debu di muka rata ke tak? Tak juga. Sapu debu di tangan rata ke tak? Tak juga. Wuduk hak asal tak rata dah. Nak ganti dengan tayamum, tayamum tak sempurna juga. Sebab tu kena kotak. Adapun kalau pembalut tu di kaki, wuduk tak rata air, ketika bertayamum, sapu debu di muka rata habis. Sapu debu di tangan rata habis. Tayamum yang sempurna ni lah ganti untuk kaki yang air wuduk yang tak rata. Tapi syaratnya ketika pembalut di kaki tu, dia ada air semayan. Dia bukan dekat nak berhadah kecil. Tapi kalau pembalut di muka, di tangan, ketika basuh wuduk rata ke tak? Tak. Tak apalah, kita ganti dengan tayamum. Bila kita tayamum, sapu debu di muka, sapu debu di tangan rata ke tak? Tak juga. Jadi wuduk tak sempurna diganti dengan tayamum, tayamum tak sempurna
Jadi sebab itulah kena qada. Kaki wuduk tak sempurna sebab tak rata, tapi tayamum beres. Sapu debu di muka, rata molek muka. Sapu debu di tangan, rata molek tangan. Ha, tayamum yang sempurna ni lah mengganti kaki yang air wuduknya tidak rata. Ha, mana ni? Atau bak qada lah. Dia sebut kata anggota tayamum muka dan tangan, anggota wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Kalau sebut kata anggota mandi wajib, satu, iaitu satu tubuh. Jangan duk mikir nak bilang pula. Anggota wuduk empat, muka, tangan, kepala, kaki. Anggota tayamum dua, muka dan tangan. Anggota mandi wajib, nanti nak bilang dulu, nak bilang berapa anggota. Anggota mandi wajib satu je nah. Satu tubuh kan. Sebab itulah kita mandi wajib tak ada rukun tertik. Kita wuduk ada rukun tertik. Kita tayamum ada rukun tertik. Sebab apa? Sebab wuduk empat anggota, kena ikut susunan tertik dia. Tayamum ada dua anggota, kena ikut susunan dia, yang pertama dan yang kedua. Sebab apa mandi wajib tak ada rukun tertik? Nak rukun tertik, nak tertik ke apa? Dia satu je. Ke satu boleh susun kau? Kalau empat, satu muka, tangan, kepala, kaki. Dua anggota tayamum, sapu muka dulu, barulah awak sapu tangan, itu tertik. Dan kalau mandi wajib, satu anggota je, lepas tu nak tertik ke mana? Tapi kadang-kadang nak terateh tak jawab kadang-kadang. Tidak jawab. Cerita biasanya bak tertik dengan mualat wuduk, ingat dah wuduk dahulu. Mazhab Syafi'i kita tertik rukun, mualat sunat ketika berwuduk. Lepas tu tanya, kalau mandi wajib tertik dengan mualat, mana rukun mana sunat? Dia kita cerita bak wuduk dahulu kan. Mazhab Syafi'i kita tertik rukun yang keenam, mualat sunat. Mazhab Maliki tukar, tertik sunat, mualat wajib. Mazhab Hanbali tertik wajib, mualat wajib. Mazhab Hanafi tertik wajib, mualat wajib. Mazhab Hanbali tertik sunat, mualat sunat. Hanafi dengan Hanbali tukar. Ada. Mazhab Hanafi tertik sunat, mualat sunat. Mazhab Hanbali tertik wajib, mualat wajib. Lepas tu pergi tanyalah bab mandi wajib. Ha, mandi wajib tertik dengan mualat, mana wajib mana sunat? Banyak tempat tak pandai nak jawab. Bukan kata tak reti, tapi tak pandai nak jawab. Kalau tak reti mana wajib macam mana? Tanya dah wuduk tadi, tertik mualat. Tanya bab mandi wajib, mandi wajib tertik dan mualat, mana wajib mana sunat? Menung masing-masing. Dah kalau wuduk mazhab Syafi'i tertik rukun yang keenam, mualat sunat. Kalau mandi wajib tertik rukun ke sunat, mualat rukun ke sunat? Sebut tertik rukun ke sunat, duduk mikir lagi. Padahal mana nak ada tertik mandi wajib sebab dia satu anggota. Mualat je lah mandi wajib tu hukumnya sunat. Tapi tak anda nak jawab tu, kata ke tak anda mandi wajib? Bukan. Dia jadi jadi tak nak jawab. Dia tak ada tertik lah mandi wajib sebab dia satu anggota. Ada ni. Sebab itulah kalau ada luka ataupun ada pembalut ketika mandi wajib, tak ada masalah mana. Sebab dia satu anggota. Satu anggota. Kalau kata satu tubuh tu, luka ada satu tempat, pembalut ada dua tempat. Ada ni. Tayamum sekali je. Sebab dia satu anggota. Walaupun kita kata luka tu di anggota lain, pembalut dua tu di anggota lain, satu anggota, dia panggil anggota sama je. Sebab dia panggil satu anggota, maka tayamumnya sekali je. Kemudian pula, kalau kita nak mandi wajib, kalau ada luka, ada pembalut di tubuh kita, kita boleh tayamum terlebih dahulu. Kita mandi wajibnya kemudian. Kalau kita mandi wajib dahulu, tayamum kemudian, jadi muka basah, tangan basah. Nak sapu debu tu satu hal pula jadinya. Ada ni. Jadi tayamum dulu. Adapun dalam masalah tayamum apabila ada luka, ada pembalut di anggota wuduk. Bila anggota wuduk ni, dia kena jaga tertik. Sebab wuduk ada rukun tertik, muka, tangan, kepala, kaki.
Atau dah gambar ni dia ada empat gambar tu. Pembalut di muka, pembalut di tangan, pembalut di kepala, tak apalah, pembalut di kaki. Kena kira tu. Faham tak ni? Kena mikuk. Sebab kita jangan lupa, kita berwudu, bukan bertayamum. Kita berwudu sebab air ada. Kita berwudu sebab anggota wudu kita boleh bersentuh dengan air. Tetapi ada di anggota wudu luka yang tak boleh kena air. Ada di anggota wudu pembalut yang terhalang air. Haa, tahu cerita, ganti dengan tayamum. Tapi jangan lupa kita berwudu. Itu hak asal. Bila kita berwudu, kena jaga kena jaga rukun wudu, iaitu rukun yang keenam, rukun tertik. Haa, tidak payah sikit tu. Ada ni. Kemudian macam sebut dah mengelepas, sebut kita tayamum, sapu debu di muka dan sapu debu di tangan. Ingat baik tu. Sebut kata tayamum, sapu debu di muka dan sapu debu di tangan. Cuma tangan ni sama ada tangan setakat pergelangan ataupun sampai ke siku. Kalau mazhab Syafi'i dengan Hanafi, sampai ke siku. Kalau mazhab Hambali dengan mazhab Maliki, setakat di tangan sahaja. Muka sama dengan wudu. Tapi tangan, ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sehingga akhir ayat. Maka hendaklah kamu basuh muka dan hendaklah kamu basuh dua tangan sampai ke siku. Itu ayat wudu. Adapun ayat tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka sapu oleh kamu akan muka kamu dan akan tangan kamu. Tangan. Tapi ayat tayamum tak ada ilal marafiq, sehingga ke siku tidak ada. Ayat wudu basuh muka dan basuh tangan ilal marafiq, hingga siku. Ha ni. Ha, sepakatlah hingga siku. Tak ada khilaf lah. Tapi ayat wudu, maka sapu oleh kamu akan muka kamu dan dua tangan dan tangan kamu. Ha, tangan ni tangan. Tapi mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Hanafi, ayat wudu sampai ke siku. Tayamum pun kiyah ke wadah wuduk jugalah, sampai ke siku. Maka timbul sapu sampai ke siku. Adapun mazhab Hambali Maliki, ayat kata tangan, tangan sudahlah nak naik siku, apa lagi? Nah tu. Itu timbul khilaf tu. Tapi sapu muka, sapu tangan, ijma' ulama'. Sapu muka, sapu tangan, ijma' ulama'. Itu kena mati molek. Walaupun tayamum tu ganti daripada kaki, anggota wuduk yang keempat ada. Tayamum, sapu debu di muka dan dua tangan. Macam sebut minggu lepas, walaupun mandi ganti lutut ketika mandi wajib tak rata air. Lutut ada seming kerana buat pembedahan lutut. Kemudian dia berhadam sah, dia mandi wajib. Jadi untuk lutut yang tak rata air, maka wajib ganti dengan tayamum. Tayamumnya apa? Sapu debu di muka dan dua tangan. Itu ijma' ulama'. Jangan duk mikir nak sapu di lutut. Oh tu memang duk erti sangat tu. Duk erti sangat tu. Sebut tu tayamum, sapu debu di muka dan dua tangan. Walah ketika kata mana wajib, lutut je tak rata. Ni atas ni rata belaka. Ya. Tapi tayamumnya, sapu debu di muka dan dua tangan. Gitu. Ketika kita berwuduk, basuh muka rata, basuh tangan rata, sapu kepala okey, basuh kaki ada pembalut di, hanyalah di ibu jari kaki je. Kita kata ibu jari kaki kita pecah. Jadi ibu jari kaki ni balut dengan plaster apa semua, terkembah jatuh barang ke, kita kata. Maka untuk kaki, tempat awak boleh rata air tu, basuh lah. Basuh kaki. Ibu jari kaki saja yang tak rata air, maka gantilah dengan tayamum. Mana? Sapu debu di muka dan dua tangan. Tadi saya wuduk basuh muka rata, saya wuduk basuh tangan rata, yang apa nak pergi sapu situ? Saya ingat ke nak ambil debu nak sapu ke ibu jari kaki, kekok kepala dia apa dia? Sapu tayamum, sapu debu muka dan dua tangan. Sungguh orang berkenaan juga. Tapi dia bunyi, lalu kalau tak bunyi tak tahu dah anda. Cerita bab pembalut di ibu jari kaki tu nah. Nanti tiba dia bunyi, "Ustaz, saya ingat ke nak ambil debu sapu di ibu jari kaki je tak ni?" Orang berkenaan juga, nama ustaz juga, yang dia bunyi tu apa? Senyap sudahlah.
Oh, dalam perut sudah. Gitu. Saya ingatkan nampak dia bu nak sapu di ibu jari kaki. Dia bunyi. Oh, saya ingatkan ambil dia bu nak sapu di ibu jari kaki. Ya lah. Ah, kata. Jangan bunyi gitu. Orang tahu, kita tak tahu. Kalau kita senyum, angguk-angguk. Oh, angguk-angguk. Kena angguk baru dengar sekali. Tak apa lah. Dia bunyi. Ada orang mengajar. Pembalut di belakang. Dia kata, tak kata air di belakang. Ketika mandi wajib. Belakang tu sama ada pembalut ke tidak, tak tahulah. Dia kata, ambil debu, sapu di belakang. Ah, kata siap mengajar gitu. Kalau tu kan dengar ramai kau. Sabu tak tanya. Mungkinlah belakang tu pembalut kali. Kalau belakang tu luka, ambil debu, sapu di luka belakang. Oh, boleh tahan lah. Ha, jadi mandi wajib, belakang tak kata air. Mungkin pembalut lah mungkin. Lepas tu dia ajar mana? Dia kata ambil debu, sapu di belakang. Hak tempat tak kata ketika mandi wajib. Orang pun terima. Sebab apa? Logik. Cuba kalau kata sapu debu di muka dan bawah tangan. Tak logik pula. Mandi wajib belakang. Masalahnya muka ketika mandi wajib kata air. Tangan ketika mandi wajib kata air. Yang problemnya belakang. Tiba-tiba temung sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Kan pelik tu. Dia pun ajar sapu debu di belakang. Hak ramai-ramai tekan dengar pun memang ia belakang. Ia belakang. Tayamung ijmak ulama, sapu muka dan sapu tangan. Itu ijmak ulama. Ada ni. Jadi kita balik kepada hak masalah luka ataupun pembalut di anggota wuduk. Anggota wuduk ada empat. Kalau kita kata anggota wuduk tu muka, senang. Sebab itu anggota wuduk yang pertama. Kalau kaki, senang. Sebab anggota wuduk yang terakhir. Hak payahnya tangan. Sebab anggota wuduk yang kedua, yang di tengah. Kalau pembalut, kalau luka atau pembalut di muka, sebelum kita bahas muka, kita tayamum dulu. Untuk muka. Kalau luka pembalut tu di kaki, kita berwuduk siap-siap. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, hok boleh kena air tu, barulah. Selesai wuduk, lap muka, lap tangan, tayamum, sapu debu di muka dan tangan untuk kaki. Jadi dia tidak ada selang-seli. Bandar ni. Kalau pembalut di muka, luka atau pembalut di muka, tayamum dulu. Wuduk tidak lagi tak apa sebab muka anggota wuduk pertama tak ada masalah. Kalau pembalut di kaki, anggota wuduk terakhir senang juga. Berwuduk dulu siap-siap sampai kepada basuh kaki, barulah tayamum untuk ganti kaki. Tapi muka dengan tangan basah, lap terlebih dahulu muka dengan tangan tu. Hak problemnya adalah bila pembalut tu di tangan. Di tangan tu di tengah. Di tengah ni dia akan ada selang-seli. Berwuduk dulu separuh, basuh muka, basuh tangan, berhenti dulu. Tayamum dulu untuk pembalut di tangan. Kemudian barulah sapu kepala, basuh kaki. Jadi ada selang-seli. Wuduk separuh, berhenti. Tayamum sekejap, lepas tu bawa sama wuduk. Sebab apabila pembalut tu di tangan, kok-kok mana pun, dia kena basuh muka wuduk dulu. Bila basuh muka wuduk siap-siap, mengikut tertib wuduk, barulah timbul problem tangan. Kalau sebelum basuh muka, memanglah tangan tu ada luka, tangan ada pembalut. Saya tayamum dulu untuk tangan. Muka belum basuh, tak ada timbul isu tangan. Basuh muka, barulah sampai giliran tangan. Tangan ada isu. Tangan ada luka, tangan ada pembalut. Baru timbul. Macam mana kalau kita basuh tangan dulu siap-siap, tayamum nanti dulu, kita sapu kepala, kita basuh kaki, kemudian kita tayamum kemudian. Tayamum untuk apa? Untuk tangan. Kenapa tayamum untuk tangan? Sebab tangan tak kata air tadi, sebab ada luka, ada pembalut. Jadi berarti tangan belum sempurna. Tangan belum sempurna sebab belum tayamum. Kalau tangan belum sempurna sebab belum tayamum, kenapa nak sapu kepala, basuh kaki? Mana boleh berpindah mengikut tertib wuduk kalau anggota wuduk belum selesai? Maknanya nak selesai tangan, tangan kena basuh tempat yang boleh kena air, kena tayamum dulu untuk tangan tu. Barulah selesai tangan, barulah kita balik ke tertib wuduk semula, sapu kepala, basuh kaki. Jadi kalau kita sapu kepala, basuh kaki, beres. Baru nak tayamum. Tayamum untuk apa? Tayamum untuk tangan. Kenapa? Sebab tangan tak rata air. Jadi mana tangan, selagi tak tayamum, tak selesai. Bila tangan tak selesai sebab belum tayamum untuk tangan, boleh ke sapu kepala wuduk? Boleh ke basuh kaki wuduk? Mana tertib wuduknya?
tertib wuduk ni nak kena selesai satu-satu anggota barulah boleh berpindah. Nah, pada ni. Tadi jangan lupa kita berwuduk. Bila berwuduk dia ada rukun tertib. Cuma bila tak rata air barulah timbuk ganti dengan tayamum. Macam sebut ngelepahlah, ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Maliki Hanafi tak ada, dia wuduk saja je. Kalau ada pembalut di muka, basuh muka tempat molek, sapu air atas pembalut di muka. Kalau pembalut di tangan, basuh muka, basuh tangan, sapu atas pembalut di tangan. Kalau pembalut di kaki, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tempat molek, sapu air atas pembalut di kaki. Itu mazhab Hanafi Maliki. Dia tidak ada dua taharah. Dia tidak ada dua taharah. Mana dua taharah? Wuduk satu, tayamum satu, dia tidak ada. Dia hanya ada satu taharah saja, wuduk saja, tayamum tak perlu. Jadi hak wuduk serta tayamum ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ya ada ni. Patut macam mengulpahlah kalau membabitkan orang-orang hak dak apa rajin semayang tu, janji dia semayang sudahlah. Wuduk saja pun okeylah, dak tayamum pun. Ha gitu jelah. Ni duduk di rumah segar mega senang wuduk saja. Duduk di hospital sakit pula wuduk dan tayamum. Orang senang satu taharah, orang susah dua taharah. Tak ada kita. Eh? Kita sehat, duduk di rumah, wuduk saja. Kita sakit, satu hal dah. Duduk hospital, bukan duduk rumah. Bukannya mudah. Ha, kamu sakit, ha, kamu duduk hospital, wuduk dalam tayamu. Oh, wah, kita segar duduk rumah, wuduk saja. Ini orang soal. Kan agama mudah, kan? Ha, tu memayah, dia kata. Ya payah, tak payah mana. Eh? Aku duduk hospital, molek-molek ada berwuduk serta bertayamu. Tak ada susahnya. Nak tak nak je. Tapi yelah, kalau bagi orang hak tak biasa tu, dia nampak macam payah lah. Bukan kata payah nak buat. Nak reti pun payah. Nak cerita, nak sudah reti. Dia biasa tangan hak banyaknya. Masuk jarum di tangan, tangan patuh ha, di tangan hak biasanya. Lepas tu berwuduk, basuh muka siap-siap, basuh tangan. Tangan tak basuh dulu pun tak apalah. Sebab kalau muka basuh, tangan basuh juga. Kita nak tayamum untuk pembalut di tangan. Jadi muka basuh dah, kita kena lap. Tangan basuh, kita kena lap sebab kita nak tayamum. Jadi kalau tangan kita tak basuh lagi, tangan kering mudah sikit. Kita basuh muka sampai giliran tangan. Tangan ada pembalut, kita pun lap muka, kita pun tayamum. Sapu debu-debu muka niat tayamum. Eh, tadi ambil semayang, basuh muka niat wuduk. Itu rukun wuduk. Sapu debu di muka, rukun tayamumnya niat dengan sapu debu di muka. Ha, dia rukun lain lah. Wuduk rukun lain, dia ada rukun niat. Tayamum rukun lain, dia ada rukun niat. Sapu debu di muka niat tayamum, sapu debu di tangan tempat boleh kena air atas pembalut atas seming tu. Kalau kita nak sapu debu sunat je, tak mau sapu debu pun tak apa. Ha, bereh tayamum untuk tangan, lepas tu basuh tangan tempat boleh kena air atas pembalut di tangan tu. Kita basuh tangan, wajib kita sapu air. Ha, bereh tangan tayamum dah, tangan basuh dah, atas pembalut tangan sapu air dah, beri barulah sambung balik wuduk, sapu kepala dan basuh kaki. Ada ni, faham satu-satu. Pembalut di muka nak macam mana, wuduk tayamum dululah baru berwuduk. Pembalut tangan dia payah sikit. Kalau pembalut di kaki, wuduk siap-siap, tayamumnya kemudian. Pada ni, ini cerita pembalut di satu-satu. Kalau pembalut ada di muka dan tangan, tangan dan kaki, muka, tangan dan kaki, hak tadilah capur. Hak tadilah. Tadi pembalut di muka, tayamum. Lepas tu ada pembalut di tangan, tayamum. Lepas tu ada pembalut kaki, tayamum, wuduk serta tayamum. Lepas tu, tu satu-satu. Kalau muka dan tangan, tangan dan kaki, hak capur tadilah, jadi dua lah. Kalau muka, tangan, kaki ada pembalut belaka, tiga. Roboh lalu negak lalu netang lah. Tak mayang lah jawapan dia. Roboh mutu kena belaka lah. Muka, tangan, kaki. Mana? Sebelum basuh muka, tayamum. Haa, tayamum. Tempat-tempat boleh kena air lah di muka, tayamum. Lepas tu basuh muka ni ambil semayang. Siapa gilingan tangan pula ni? Haa, tayamum pula. Sapu di muka pula untuk tangan. Lepas tu basuh tangan. Sapu kepala wuduk. Lepas tu basuh kaki wuduk. Ha, ada pembalut di kaki. Ha, sapu tayamum pula, sapu di muka, sapu di tangan. Tiga kali tayamum untuk tiga anggota wudu. Sebab apa? Sebab muka anggota lain
tangan anggota lain, kaki anggota lain. Tiga kali tayamum. Ada ni. Kemudian tayamum hanya boleh pakai satu fardu sahaja. Masuk isyak. Nah, masuk isyak, tayamum tak boleh pakai dah. Sebab dia satu fardu je. Tapi wuduk tak batal lagi. Wuduk tak batal lagi. Sebab kita berwuduk seperti tayamum, wuduk tak batal lagi. Masuk isyak, kita tak perlu ambil sembahyang. Kita hanya tayamum sekali sahaja. Baik. Tapi tadi kita berwuduk serta bertayamumnya tiga kali. Pembalut di muka, pembalut di tangan, pembalut di kaki. Wuduk serta tiga kali tayamum. Masuk isyak, tak boleh pakai dah. Tayamum tu sebab tayamum hanya untuk satu fardu. Tapi wuduk kita tak batal lagi. Wuduk tak ada masalah, berapa fardu pun. Jadi masuk isyak, wuduk tak batal lagi. Wuduk air ambil. Tayamum sekali sahaja. Eh, tadi tayamum tiga. Tayamum tiga tu untuk ganti wuduk. Sekarang ni tayamum perlu sekali sahaja. Nampak ni? Haa, ni cerita atas udara gini. Payah sikit nak payah. Orang ni pakai LCD tunjuk gambar, tunjuk apa. Baru mudah sikit tau. Haa? Dia kena faham. Wuduk satu. Air banyak. Anggota wuduk boleh boleh sentuh dengan air. Maka wajib berwuduk. Berwuduk ada rukun tertik. Dia kena selesai satu-satu anggota baru boleh pindah. Mana ni? Haa, tu. Tiba-tiba dia anggota wuduk tak rata air. Untuk tempat tak rata air tu ganti kepada tayamum. Tayamum niat ketika sapu debu di muka, sapu debu di muka, sapu debu di tangan, tertik. Ha, tu rukun tayamum pula. Ha, kita pun buat ikut rukun tayamum pula. Ketika untuk ganti tempat yang tak rata air ketika kita berwuduk. Jadi ganti untuk muka lain, ganti untuk tangan lain, ganti untuk kaki lain sebab dia anggota lain-lain. Berbeza dengan kalau kita mandi wajib. Mandi wajib, berapa tempat di tubuh kita pun ada luka yang tak boleh sentuh, tak boleh kena air. Berapa tempat di tubuh kita ada pembalut tak boleh kena air. Tapi itu dipanggil satu anggota. Yang ada ni? Satu anggota. Boleh satu anggota, satu hari tayamum je lah. Contoh macam tangan. Tangan. Kita berwuduk tangan. Tangan sebelah ni ada pembalut sini. Tangan sebelah ni ada pembalut di sini. Dua pembalut ni. Walaupun dua pembalut pada satu anggota. Iaitu anggota tangan. Tayamum sekali je lah. Kan dua pembalut ni kan? Ialah pembalut tangan kanan, pembalut tangan kiri. Tapi dua ni dipanggil satu anggota. Maka tayamumnya sekali. Jadi satu tubuh ni satu anggota. Berapa luka di tubuh tu sekalipun yang tak boleh kena air. Berapa pembalut di satu tubuh yang tak sampai air. Ketika kita mandi wajib, tayamumnya hanya sekali sahaja. Sebab pada satu anggota, iaitu anggota mandi wajib satu tubuh. Ha, kalau wuduk, anggota muka, anggota lain. Anggota tangan, anggota lain. Anggota kaki, anggota lain. Maka kena ganti dengan tayamum asing-asing. Ha, ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Dia pandangan muktamad ni jaga ada sedikit lah. Ha, satunya bukan kata payah nak buat. Payah nak faham tu kadang-kadang. Ha, payah nak faham. Nak buat tu atas kita lah. Buat tak mau buat pun. Tak mau buat kita pakai mazhab Hanafi Maliki. Dia hanya perlu basuh anggota wuduk macam biasa. Kemudian ada pembalut, sapu air saja. Kalau mandi wajib, mandi wajib macam biasa. Tempat yang ada pembalut, sapu air saja. Itu mazhab Hanafi dengan Maliki. Dia tidak ada wuduk dan tayamum, dan dia tak ada mandi wajib dan tayamum. Dia hanya ada satu taharah saja. Wuduk, wuduk saja. Mandi wajib, mandi wajib saja. Itu Hanafi dengan Maliki. Mana? Nak molek je, cari macam buku Hak Nazri je. Boleh boleh baca dalam tu macam mana. Cuma dalam buku Hak ni, Hak Jakim terakhir ni, dia bukan panjang bicara tayamum saja. Dia panjang juga bicara berkaitan dengan solat. Termasuk bicara solat atas kursi. Dia ada bicara dalam buku ni. Apa berkaitan dengan solat atas kursi. Saya dulu masa di Masjid Abidin Hak Malam Khamis tu, saya ada baca sedikit lah. Ambil sedutan dalam buku ni. Ambil sedutan dalam buku ni ketika bicara bab taharah untuk orang uzur. Kemudian ada cerita sedikit berkaitan dengan sembahyang bagi orang yang uzur. Ha, ni kena reti belaka ni. Ada ni. Yalah. Bila-bila masa, panggil malam tidak berbau kita sendiri, keluarga kita ke, kawan-kawan kita ke, kita kena pandai benda ni. Tapi macam tadilah, kalau nak pok susah,
kita pakarlah pandangan mazhab Hanafi Maliki pun. Itu jelah. Cuma yang penting bagi kitanya semayang. Semayang tak boleh tinggal, itu penting. Kalau kita cerita ke dia, awak tengok, oh awak aksiden motor. Ha, muka bilang, tangan bilang, kaki. Ha, apa bilang bilang gitu. Awak berwuduk kena 3 kali tayamum. Ha. Wuduk saja masa sihat duduk rumah pun semayang retik dok retik. Lepas tu dia melentang gitu, bilang muka, bilang tangan, bilang kaki. Kena berwuduk setiap 3 kali tayamum. Nanti kamu sembuh, kamu kena kotak balik sembahyang kamu. Kau tak reti ya dianya. Mana kalau nampak susah sangat, kita boleh pakai pandangan mazhab Hanafi Maliki tu. Tapi kena tahu jugalah. Sebab kadang takut dia keliru orang. Orang ni mari kena tayamum, kita mari kata, eh siapa air je ataupun balut. Wuduk siapa air ataupun balut je. Jadi keliru pula kawan tu. Kena ceritalah ke dianya. Saya royak kawuk ni berwuduk serta sapu air ataupun balut ni mazhab lain ni kata ni, mazhab Hanafi Maliki. Kalau ada orang beritahu kamu kena bertemu, hangguk je lah, itu mazhab Syafi'i. Kata macam mana kat mana awak lah, kalau awak mampu buat mazhab Syafi'i, awak berwuduk serta bertemu. Tapi kalau awak apa yang nak buat, awak pakai lah mazhab Hanafi Maliki. Kita royak lah di awal-awal. Maka hari dengar kata, eh kamu ni kena bertemu ni, bukan berwuduk saja. Haa, okey lah, faham lah, itu mazhab Syafi'i. Kita nak cerita mazhab lain supaya tidak timbul keliru, kita kena nyatakan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kena nyatakan. Dan cerita-cerita gitu, cerita sekali lalu gitu, orang lain pula mari, eh siapa ajar ke kamu berwuduk saja temu tak payah kan? Salah ajaran tu, berhara pula orang ni. Itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Kalau ada pembalut di anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib, dia tidak ada dua taharah. Dia hanya tayamum wuduk saja tanpa tayamum, dia ada mandi wajib saja tanpa ada tayamum, gitu je. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dua. Kalau di anggota wuduk ada luka, ada pembalut yang tak rata air, wuduk serta bertayamum. Kalau di anggota mandi wajib ada luka, ada pembalut, mandi wajib serta dengan tayamum. Maka hendaklah ia tayamum dengan memindahkan akan debu tanah yang suci, menyucikan, pindah kepada sapu mukanya dan dua tangannya. Dua tangan je kat sini, hingga ke siku. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dua tangan, ha, dua tangan ni lah, sapu muka, bereh, lepas tu sapu sini je. Ha, itu mazhab Hanbali dengan mazhab Maliki. Ha, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin, Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.